dengan channel gak tahu hihi pokoknya nggak tahu aja deh ya. Oke, kita mau mandi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Taraka Kanal TV. Kali ini kita jalan-jalan review ke Pantai Ancol. Pantai Ancol merupakan kawasan wisata yang merupakan destinasi wisata pantai dalam kota Jakarta. Wisatawan dapat menikmati suasana segar Pantai Lagun, Festival, Indah, Beach Pool dan Karnaval, serta Danau Impian. Berlibur di alam terbuka dipercaya memiliki efek menenangkan dan menyenangkan. Panjang garis pantainya yang kurang lebih 6,5 km menjadi tempat berbagai aktivitas wisata. Wisata pantai ini merupakan penghasil pendapatan asli daerah kedua terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta. Harga tiket masuk Pantai Ancol untuk memasuki kawasan wisata ini, pengunjung perlu membayar biaya tiket masuk pintu gerbang Ancol. Harga tiket masuk berlaku sama setiap hari. Harga tiket masuk Pantai Ancol, tiket masuk reguler Senin sampai Minggu Rp25.000, tiket masuk annual pass Ancol Rp1.000.000, tiket kendaraan motor Rp15.000, tiket kendaraan mobil Rp25.000, tiket kendaraan bus Rp45.000. Informasi penting sebelum berkunjung ke Ancol, pembelian tiket masuk melalui website resmi www.ancol.com. Hanya pengunjung yang sudah melakukan vaksin 2 dosis yang dapat memasuki area wisata. Menunjukkan status vaksin dengan scan QR code yang sudah disediakan, dan melakukan check-in dan check-out melalui aplikasi Peduli Lindungi. Anak-anak di bawah 12 tahun dapat masuk ke area Ancol jika pendamping atau orang tua sudah melakukan vaksin. Mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Jam buka Pantai Ancol. Pantai ini buka setiap hari dari pagi hingga malam hari. Bahkan beberapa pengunjung lebih memilih datang saat malam untuk menikmati suasana malam di tepi pantai, waktu operasional pukul 6 sampai 20 WIB. Demikian video kita kali ini, selamat berjumpa kembali di video-video kita selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya.